bakal cerai dengan Celine Evangelista. Hubungan Stefan William dan Natasha Wirona dilamar Danny Darko. Kabar keretakan rumah tangga Celine dan Stefan William memang santer terdengar akhir-akhir ini. Pernikahan yang sebelumnya jauh dari kabar miring mendadak diterpai badai. Bahkan diketahui kini keduanya telah pisah rumah selama 2 bulan lamanya. Kabar ini mencuat setelah Stefan William digosipkan mendekati kembali mantan pacarnya, Natasha Wilona. Namun Stefan William dan Natasha Wilona mengaku tak ada perasaan. Selain itu, Celine Evangelista juga merestui profesionalitas kedua mantan kekasih itu. Meski begitu, status Stefan William dan Natasha Wilona yang pernah menjadi kekasih justru membuat keduanya sering menjadi sorotan. Seperti yang terbaru, di tengah hubungan pernikahan Celine yang tengah di ujung tanduk, muncul kabar yang menyebut Natasha Wilona dan Stefan William tengah makan bersama. Mendengar kabar burung tersebut, Natasha pun tak bisa menahan rasa kagetnya. Awalnya Natasha Wilona terpergok tengah makan dengan pria di sebuah restoran. Dari potret yang tersebar, rupanya banyak yang menduga bila pria tersebut adalah sosok Stefan William. Natasha Wilona yang kaget mendengar kabar tersebut langsung membantah. "Hahaha, kok bisa Stefan? Enggak mungkin Stefan lah, astaga," ujar Natasha Wilona di kawasan Tangerang, Banten beberapa waktu lalu. Ketika disebut bahwa sosok pria itu adalah Kevin Marsing yang sedang digosipkan dekat dengan dirinya, Natasha Wilona tak menampik hal tersebut. "Ya, pokoknya apa yang terlihat ya udahlah ya, hehehe," ujarnya. Natasha Wilona mengaku dirinya tak keberatan jika sering mendengar kabar miring tentang dirinya. Ia memilih pasrah dan enggan untuk memberi penjelasan kepada warganet terkait apa yang selama ini terjadi. "Enggak sih, enggak terlalu keberatan," ucap Wilona. "Karena orang boleh komen apapun, komen dengan siapapun, kan itu hak mereka," jelasnya. Sementara itu, kedekatan Natasha Wilona dan Stefan William itu rupanya juga disorot peramal Danny Darko. Lewat kartu tarot, Danny Darko melihat ada maksud tersembunyi di momen Stefan William santer mengajak Natasha Wilona bermain game. Hal ini dilansir dari kanal YouTube Danny Darko, Sabtu 20 Februari. Kedekatan Stefan William dengan Natasha Wilona itu lantas dikaitkan dengan rumah tangga sang aktor dengan Celine Evangelista. Tak lagi tinggal dengan sang istri, Stefan William justru tampak sibuk mengajak Natasha Wilona, sang mantan kekasih, untuk main game bareng. Menanggapi kedekatan Natasha Wilona dengan Stefan William, Danny Darko pun penasaran. Dalam kanal YouTube-nya, Danny Darko menyinggung soal karma yang sedang didapat Celine yang berkenan dengan masa lalu. Saya ingin bacakan. "Benar enggak sih kalau ternyata Stefan William meninggalkan Celine untuk Natasha Wilona? Apakah ini sebuah karma yang dulu Natasha Wilona cowoknya direbut oleh Celine Evangelista?" ungkap Danny Darko. Danny Darko langsung membahas soal Stefan yang terang-terang mengajak Natasha Wilona main bareng di media sosial. "Kalau memang benar itu ngajak main bareng, kok bisa tega-teganya? Belum cerai tapi udah ngajak cewek lain yang dulu mantannya untuk main bareng," pungkas Danny Darko. Mengenai hal itu, Danny Darko menyebut ada maksud lain dari Stefan mengajak Wilona main game bareng. Dan hal lain itu tidak berkenan dengan PDKT. "Kalau yang saya lihat itu ada tujuan lain dari main bareng itu. Bukan tujuannya untuk mendekati atau PDKT. Ada tujuan yang lainnya.
Ada sesuatu yang disembunyikan, imbuh Deni Darko. Membuka kartu tarotnya, Deni Darko tegas bahwa tujuan Stefan mengajak Wilona main game adalah untuk mendapatkan esensi atau uang. Lagi pula diakui Deni, perasaan cinta Stefan dan Wilona sudah sama-sama hilang. Tujuannya adalah nyari esensi. Enggak lain enggak bukan tujuan mereka itu bikin konten. Enggak ada apa-apa di antara mereka. Ya, mereka di sini cuma ketemuan. Tujuannya mencari pundi-pundi keberuntungan. Kalau ditanya mereka akan kembali, rasa yang dulu itu sudah hilang, sudah selesai. Done, ungkap Deni Darko. Deni Darko juga melihat Natasha Wilona tidak akan kembali ke pelukan Stefan William. Sebab menurut Deni Darko, Stefan William adalah sosok yang bertanggung jawab. Stefan William ini pria yang bertanggung jawab. Dia enggak mungkin belum cerai dengan Celine lalu menjalin hubungan dengan Natasha Wilona, akui Deni Darko. Tak cuma itu, Deni Darko juga melihat Natasha Wilona adalah sosok wanita terhormat. Natasha Wilona juga seorang wanita terhormat. Dia enggak mungkin jadi pelakor. Mereka berdua ini enggak ada apa-apa. Mereka cuma cari esensi bikin konten. Mereka hanya kerja. Perasaannya sudah selesai, pungkas Deni.